Buku yang disorot ini kumpulan puisi Kawan dan Berlawan karya Domingus Octavianus. Teman-teman bisa googling siapakah Domingus Octavianus ini. Seorang mahasiswa dari Atambua lalu ke Jawa Timur, Unitomo, lalu menjadi aktivis demokrasi baik di bidang perburuhan sehingga menjadi salah satu aktivis Partai Rakyat Demokratik hingga sekarang adalah Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur Prima. Kita lihat kekuatan kata terasa sekali dalam puisi-puisi karya Domingus. Paduan antara keindahan dan kekuatan tepatnya. Jadi karena beliau ini adalah seorang aktivis pembela rakyat, jangan tanya soal keberpihakan puisi-puisi Domingus terhadap penindasan yang marak terjadi. Terhadap pilunya kelaparan di Yahukimo, Papua. Busung lapar yang masih banyak dialami kanak-kanak di Nusantara. Gempa di Sumatera Barat. Terhadap ribuan rakyat miskin yang ditawar suaranya dalam pemilu. Terhadap perjuangan rakyat Palestina. Terhadap buruh pabrik. Terhadap petani dusun Suluk Bongkal, Riau yang tergusur dan seterusnya. Semua itu karena Domingus mengalami dan merasakan langsung ke titik pusaran tempat penindasan terjadi. Juga keputusan berlawan terhadap semua ketidakadilan itu dipilihnya dengan sadar lewat organisasi buruh dan partai politik yang digelutinya. Ini tentu saja membedakan dengan penyair-penyair yang mengangkat tema-tema perjuangan tapi berdiri di luar pagar. Hanya memotret realitas yang ada. Domingus hidup dalam sum-sum penindasan neoliberalisme yang kejam itu. Kita lihat dalam puisi di gerbang pabrik, betapa Domingus paham benar kehidupan buruh yang sehari-hari bergelut dengan kerja, tapi upah yang diterimanya jauh dari cukup.